semua, jumpa lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan jauh lebih jelas lagi tentang apiari yang berada di atas dah. Nah, untuk teman-teman semua yang sebelumnya pernah bertanya atau komentar bagaimana tentang apiari di atas dah itu seperti apa jelasnya, nah, karena sebelumnya kan di video yang pernah saya upload itu kan di shootnya dari dalam, nah sekarang dari luar gitu. Nah nanti biar teman-teman lebih jelas, kita langsung aja melihat kondisi jelasnya seperti apa apiari yang berada di atas dah. Yo. Baiklah teman-teman, sekarang bisa teman-teman lihat ya apiari yang berada di atas dak itu seperti apa kondisi dari luar gitu, kalau misalkan pengambilan gambarnya, karena ini sebenarnya sih masih baru buat saat ini ya, jadi masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Nah, karena pada waktu itu pembuatan apiari ini kan kondisinya masih ada genteng di sini ya, masih ada genteng di sini. Jadi untuk pemasangan juga kan saya lakukan sendiri, ini lumayan bikin apa susah lah, dikarenakan kan ini berada di atas dak, ditambah lagi panas, ditambah lagi posisi bawahnya itu yang tidak solid gitu ya. Maklum aja kalau misalkan genteng kan jadi takutnya kalau misalkan apa-apa terpleset jatuh misalnya. Tapi karena sekarang udah di dak semua seperti ini, ya rencananya sih ini diperlebar lagi untuk apiari yang ini, diperlebar lagi sampai ke arah sana gitu. Nah, untuk apiari yang sebelumnya kan sampai sini ya, cuman ini ada sekitar 5 meter, nanti diperpanjang ke sana tuh sampai ini ya, kemungkinan sih sekitar 10 meter yang akan saya tambah lagi, jadi totalnya 10 meter gitu, tambah lagi sana 5 meter. Nah jadi seperti inilah apiari yang bisa teman-teman lihat, jauh lebih rimbun ininya apa dalamnya itu sudah sulit ditembus oleh matahari. Nah lihat itu kan di sana itu udah banyak lumut gitu ya, karena di sana itu sulit ditembus matahari, kecuali mungkin di siang itu pun tidak terlalu bisa ditembus gitu. Makanya di apa keramik yang saya di atas keramik, di atas daknya itu kan pakai keramik biar nggak tembus itu akar ke bawah atau bocor misalnya. Jadi udah banyak lumutnya itu di sana, nanti saya shoot dari dalam ya. Nah di sini juga ada ini apa, pohon lengkeng nih, pohon lengkeng. Alhamdulillah pohon lengkeng ini alhamdulillah sekarang lagi berbuah, nanti saya zoom ya. Nah seperti ini penampakannya, buahnya lumayan sih, ada beberapa tangkai tunas yang sedang berbuah gitu. Jadi sangat jarang sekali ya apiari di atas dak ada buah lengkeng gitu. Di sini juga banyak murbei, sengaja saya tanam biar jadi makanan si burung-burung. Nah ini nih,
teman-teman semua yang saat ini bisa teman-teman saksikan, itu adalah apiari yang berada di lantai bawah. Nah, itu sebenarnya sih kalau awalnya itu konsepnya bukan apiari ya, hanya sebuah taman di dalam rumah, dikarenakan konsep rumah ini mengambil pencahayaan yang maksimal, ditambah lagi siklus udara yang jauh lebih bagus lagi. Seperti yang bisa teman-teman lihat, saya menggunakan loster seperti ini. Nah, namanya itu dari bawah sampai atas tuh, merambat sampai atas itu. Nah, itu cuman udah saya potong ya, udah nggak ada lagi ya batangnya dari bawah. Nah, jadi saya itu menggunakan loster seperti ini, yang di atas, yang di bawah pun sama, yang di bawah sini nih menggunakan loster juga. Tujuannya untuk siklus udara yang masuk ke dalam rumah itu banyak, otomatis rumah tidak menggunakan air kondisioner atau AC juga udah dingin. Jadi walaupun di udara di tempat saya itu kadang panas gitu ya, kalau dingin jarang sih, kecuali musim-musim kemarau lagi dingin itu ya. Nah, makanya kalau misalkan di rumah saya itu, ini kan siklus udaranya bagus, jadi walaupun di tempat yang panas dalam rumah itu terasa dingin walaupun tidak menggunakan air conditioner. Nah, ini semuanya awalnya tidak untuk sebuah apiari, hanya sebuah taman. Tapi seiring waktu saya manfaatkan buat apiari, saya hanya memodal jaring aja gitu. Jadi pada waktu pembuatan apiari di awal-awal modalnya sedikit, cuman jaring aja gitu. Tapi nah, saking menikmatinya, akhirnya saya menambah ke bagian atas. Nah, jadi ke dak saya manfaatkan, karena pada waktu itu dak itu kosong, kalau saya naik ke atas itu panas gitu, tambah lagi kan jadi ya kurang enak aja, jadi nggak ada tempat buat nyantai gitu. Seperti ini kan udah enak lah gitu tempatnya. Itu burung jalak, tambah lagi burung-burung ada tuh. Nah, itu yang masih menemani masih berada gitu. Karena sebagian burung udah pada kabur, jadi kaburnya dari bolong-bolong itu tuh udah saya ikat lagi sama kawat. Rencana nanti saya ini juga mau saya tinggikan lagi setara dengan itu pengenalan. Jadi 4 meteran lah, ini mau dirombak 4 meter juga diperpanjang sampai sana, sampai sini nih ya, sekitar kalau disatuin dari sana sampai sini mungkin 10 meter nih. Ini sengaja saya pasang, ini ada nanti mau saya pasang bata ya, tujuannya supaya si pembatas apiari itu, karena nanti di sini saya pasang tanaman juga supaya jauh lebih rimbun lagi. Ya masih proses sih, butuh banyak pengorbanan lagi biar mungkin menemani saya di waktu-waktu senggang ya, ketika saya lagi santai di atas di rumah gitu. Ada waktu untuk santai di atas rumah. Baiklah, segitu dulu ya buat teman-teman semua untuk liputan kali ini, walaupun ya ala kadarnya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jumpa lagi mungkin di next
next video. Tapi jangan lupa buat teman-teman semua dukung saya dengan cara subscribe atau klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Salam sukses, sehat selalu, dan tetap bahagia. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.